Pada awalnya, 10 nama sejumlah warga sipil dan juga perwira militer ditetapkan oleh komplotan G30S sebagai sasaran penculikan. Pada saat terakhir, DN Aidit, Ketua Umum CCPKI, ternyata mencoret 3 nama. Mereka yang dicoret sehingga tidak ikut jadi korban adalah bekas Wakil Presiden Muhammad Hatta, Waperdam 3, Kabinet Dwi Kora Khairul Saleh, dan Brigadir Jenderal Sukendro, perwira intelijen di SUAD atau Staf Umum Angkatan Darat. Nama Sukendro dicoret sebab pada saat itu dia sedang melakukan kunjungan kerja ke Peking, yang mana sekarang namanya adalah Beijing, memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat Cina. Begitu juga dengan pencoretan nama Khairul Saleh. Meski dia adalah musuh pribadi DN Aidit, saat itu dia juga sedang melakukan kunjungan resmi ke Cina. Tetapi, mengapa nama Bung Hatta yang selalu dilukiskan dalam laporan Biro Khusus PKI sebagai tokoh anti-komunis ikut dicoret? Ternyata Aidit mencoret nama Hatta dengan pertimbangan cerdik, agar tidak harus memperluas front dan supaya aksi penangkapan ini dianggap operasi militer. Maka yang dijadikan sasaran adalah semuanya anggota tentara. Dengan pencoretan tersebut, daftar nama sasaran yang harus ditangkap tinggal 7 orang. Semuanya adalah perwira tinggi Angkatan Darat. Nama pertama dalam daftar adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau KSAB, yang saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Hankam pada Kabinet Dwi Kora. Disusul kemudian nama Letnan Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat sekaligus Kepala Staf KOTI, Komando Operasi Tertinggi. Mayor Jenderal Suprapto, Deputi 2 Panglima Angkatan Darat. Mayor Jenderal MT Haryono, Deputi 3 Panglima Angkatan Darat. Mayor Jenderal S. Parman, Asisten 1 Panglima Angkatan Darat. Dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Asisten 4 Panglima Angkatan Darat. Nama terakhir dalam daftar yang harus diculik adalah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswamiharjo atau Inspektur Kehakiman sekaligus Auditor Jenderal Angkatan Darat.